Okey, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Sepetang bersama K-Man. Harap kawan-kawan saya, sahabat-sahabat di luar sana, penonton dapat like and share untuk kita berkongsi pengalaman dengan panel-panel kita perang ni. Okey, sebelum saya nak bertanya soalan kepada panel-panel kita, ni ada satu lagi. Okey, bukan satu lagi. Ini apa nama seorang pengarah, Jeff Rizal. Dia bertanyakan, dia mencadangkan ataupun bertanya, grading telah wujud di banyak negara seperti UK dan US. Akan tetapi, siapakah yang akan gradekan seniman ataupun pekerja di belakang tabir? Sekiranya grading ini ingin dijalankan di Malaysia. Mungkin soalan ni sebab ini Datin pernah terlibat perkara ni. Saya rasa saya serah pada Datin soalan tu. Aduh, terima kasih yang bertanya Cik Jeffrey. Panas you tanya saya ni. Pasal jawapan yang saya nak bagi ni macam ni. Betul kat US, kat UK dah buat. Berjaya. Yeah. Berjaya. Why berjaya? Itu kita kena tanya. Why berjaya? Awak akan kata mereka dah lama, mereka establish. Tapi dah bermula daripada somewhere. Jadi penerimaan, maksud saya kita di Malaysia ni, saya dah dengar perkara ni. Kan dulu kan ada CCIG. Yalah, jadi perkara ni yang dah berlaku 5 tahun dahulu, semasa husband saya hidup pun lagi, perkara ni jadi... Kenapa gagal? Bagi saya penerimaan itu penting. Itu pendapat saya secara profesional. Maksud saya yang sendiri, yang salah seorang yang berada di dalam tu, pernah ada. Maksud saya penerimaan. Penerimaan baik dari segi, let's say, artis atau kru tu sendiri, dan juga penerimaan orang yang nak membayar gaji, maksudnya producer, stesen TV. Jadi bila tidak ada titik penerimaan, maka you grade orang macam mana pun, benda tu tak jalan, tak bawa apa impact, tak ada impact. Jadi maksud saya kan betul. Contohnya ini pendapat kita, yang kita pun profima kita dah pernah buat. Maksudnya begini, kalau kru belakang tabir kita buat, tapi sebelum kita nak grade orang cat, kita tak boleh simply grade orang. Kecuali kalau you dah ada 20 years of experience, kita akan kata okay, this is A class, kita senanglah cakap. Alright. Tapi that's where the skilling and reskilling is very important. That mean kita kena ada program skilling and reskilling supaya kita boleh grade belakang tabir kita ni, especially bagi pekerja yang bekerja di luar sana yang kurang daripada berapa tahun cat? 10 tahun. Itu kita kena ada grading. Jadi kalau you dah 15 tahun, mungkin you dah boleh kata dia ni A grade lah. Okay, itu dari sini. Dan likewise seniman, saya tak dapat menjawab lah. Jadi mungkin persatuan seniman ke, ataupun apa akademi-akademi tertentu. Jadi coming back tu, kalau you pernah sebut CCIG ke apa, itu salah satu usaha yang okay. Cuma you kena buat dengan lebih bersungguh, lebih baik, dan you dan penerimaan. Jadi macam mana nak diterima, maksudnya semua orang, satu je, dua perkataan ni, terbuka hati. That means semua yang terlibat, baik pelakon, pekerja, yang tukang buat evaluate itu sendiri, yang tukang nak bayar gaji dia sendiri, kemudiannya penerbit dan juga badan-badan TV station and what not, kena ada keterbukaan untuk terima. Maksudnya, I grade you sebagai pengarah apa A minus lah, katalah. I mean, bukan A lah, somebody grade you kata A minus. Jadi boleh tak semua orang yang lain bila nak ambil, nak employ you bekerja, boleh terima you A minus ke, A plus ke, ataupun tak adalah D sebenarnya. I mean, I'm saying satu contoh. Jadi penerimaan itu penting. Jadi adakah kita bersedia, kita boleh apply ni? Yang Cik Jeff cakap ni betul. Sebab kat US, kat UK dah okey. Jadi kalau kita buat ni, sanggup tak nanti somebody akan kata, I am better than her, I should be paid more. Tapi kita grading orang tu lebih kurang sajalah, ataupun ada sebab-sebab tertentu lah. Ya, okey. Sekarang kalau kita nak, kita tengok CCIG pun, saya tak tahu masih wujud ataupun tidak. Tapi kalau kita nak adakan benda ni semula, siapa yang harus dipertanggungjawabkan? Sebab tu saya kata keterbukaan di sini. Sebab salah, saya lupa nak cakap tadi satu, salah satunya orang akan kata, kita di dalam lapangan ni, selain pada ilmu dan pengalaman, talent kan? Jadi kriteria, kita kena buat kriteria. Kriteria maksudnya ilmu, pengalaman dan juga apa, talent tu kena ada juga. Kita kena evaluate. Jadi kalau saya tanya saya, bukan saya bias, tetapi approach yang lebih simpler adalah persatuan. Persatuan ataupun entiti yang dipertanggungjawabkan untuk buat benda ni. Tapi jangan soal lah, again, saya panas telinga bila dengar. Bagi dia ni A plus, maksudnya mengapa itu dipersoalkan? Sedangkan kalau dia pelakon ataupun siapa-siapa tu A plus,
kita tengoklah hasil kerja dia. Walaupun kita bagi dia A+, tapi kalau tengok hasil kerja dia bukan A+, eventually lepas dia buat sekali, orang dah tahu dia bukan A+, betul tak? Yeah. Jadi bagi saya, secara praktikalnya, persatuan adalah entiti yang begitu dekat dengan ahli dan juga pekerja, dengan kru, Cik Mas. Jadi saya, kalau saya diberi peluang untuk Prof. Ima lah, jadi saya cakap untuk Prof. Ima, teruskan apa yang kita buat dulu. I mean, skilling, reskilling, ini kita evaluate. Maksudnya untuk sekarang ni, kita sendiri yang maksudnya mengiktirafkan ahli-ahli kita. Okay. That's what again, aku kata, kadang-kadang saya bukan nak kecam ahli akademik. Ahli akademik pun ada juga yang berkata, eh, dia orang ni tauliah ke? Sebab saya sendiri bila kita buat program ni, saya dengar telinga saya sendiri, eh, you orang ni tauliah ke untuk itu? Tetapi, according to arwah suami saya yang dulu sebagai ketua pengarah finas berpuluh tahun, we are industry people, we evaluate ourselves. Sebab benda ni kadang-kadang boleh kata agak subjektif juga. Jadi, tapi kita tak boleh make it benda tu subjektif sangat. Jadi kita kena quantify juga. Jadi jadi dia punya apa? Pengalaman dia, berapa tahun dia pengalaman, apa kamera dia boleh pakai, itu sebagai kayu pengukur juga. Jadi kita kena berani buat. Itu first step. Kita kena berani buat, dan kedua, kita kena ada keterbukaan untuk mengamalkan apa yang kita buat, sistem yang kita buat. Macam Cik Jah kata ni, saya setuju kalau buat grading ni, senang Miss Nia nak buat apa? Bajet nanti. Saya nampak beginilah, maksudnya mungkin kita kena angkat semula perkara ni, grading ni, sebab apa? Kita nak selarikan dengan tangga gaji. Ya, betul. Mungkin kita kena rasa orang, maksudnya, benda jabatan yang terdekat dengan kita adalah finas. Mungkin kita akan bawa balik perkara ni ke finas untuk kata apa, kita kena tubuh satu jawatankuasa ke apa ke. Then untuk kita nak apa nama, macam mana kita nak melaksanakan apa nama grading ni. Nanti kita insyaAllah, apa nama Jeff, kita akan bawa perkara ni, kita buat paper, kita bawa, kita angkat kepada finas. InsyaAllah kalau benda ni berlaku, mungkin Jeff juga pernah berperanan di MDEC dulu dia sebagai penilai. Saya rasa mungkin kita boleh bekerjasama, insyaAllah. Okey. Okey, ini soalan kepada Miss Lin. Apakah tindakan yang Tuan lakukan sekiranya melihat kepada kesalahan pihak pihak pengurusan produksi? Kesalahan saya maksudnya kesalahan dari segi apa nama pengurusan produksi dia. Boleh. Maksudnya pengurus produksi ini macam-macam, ada ego masing-masing. Ada masing-masing rasa macam bagus. Kadang-kadang kita buat satu teguran, kita beri teguran tu kadang-kadang dia rasa sentap. Jadi dia satu sentimen terpadu pada kita. Tapi kalau kawan-kawan kita yang mana yang kawan-kawan yang sebelah-sebelah kita yang kita biasa tu, okey, kita tegur, kita buat teguran yang kalau macam saya ni pengalaman lah, saya bukan sekolah tinggi, tapi pengalaman saya tu insyaAllah bila saya tengok benda tu memang ada benda yang tak betul, saya akan beri mereka teguran secara terbuka, tapi bukanlah terbuka ramai-ramai kita bercakap kan, kita sembang dengan dia. Contoh macam saya pun pernah jadi live producer, kalau production manager saya tak pandai kawal bajet, saya akan tegur bagi tahulah cara dia gini, cara dia gini, kita tunjuk cara. Tegur, boleh tegur, tetapi ada kemungkinan. Maksudnya cadangan dan solution tu adalah? Ya, jangan tegur saja, kau ni tak boleh. Masa kalau kita tegur saja, kita nampak silap. Kita kena menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tu. Ya, conclusion kan ada. Kalau tak ada conclusion, maknanya kau pun ego juga. Tak boleh lah. Sebab bila kita nak tegur orang tu, kita tahu apa benda yang orang tu buat silap. Silap mungkin dia lalai sikit ke. Jadi kita tegur, kita explain kat dia macam ni cara dia, gini cara dia, permainan dia macam mana. Okey, satu soalan lagi ini apa nama bagus untuk pengurusan. Benda ni pernah berlaku, pada saya pun pernah berlaku, dan saya permintaan saya pun pernah juga buat begitu. Ini kepada seorang pengarah. Okey, kita bekerja dengan bajet. Kita bekerja dengan bajet, tapi bila sampai masanya pengarah tidak reject location itu satu. Kedua, permintaan dia yang selepas itu yang memerlukan bajet. Memang ada benda-benda begitu berlaku. Contohnya lah, saya pernah sendiri
Tapi saya selesai macam mana, because kita ni sebagai production manager ni kena menyelesaikan masalah. Kita tak boleh createkan masalah. Bila kita createkan masalah, nanti kita punya bajet akan bertambah, waktu bekerja kita akan bertambah. Contohnya permintaan saya dululah, sebab saya mengarah. Bila saya mengarah, saya kata kebetulan dalam bajet yang kita ada tu bajet bekerja tu tidak dapat dia orang squeeze dah. PM dah tak dapat squeeze. Saya kata saya perlu babak ni, saya perlu, sebab apa, masa mula kita membaca dan kita tak tengok, kita tengok ke location tu, kita tak tengok suasana, kita tak akan merasakan suasana. Tapi bila babak itu, saya rasa dengan suasana yang ada tu, saya memerlukan hujan. Jadi saya memerlukan lampu, HMI, dua biji HMI dan enjin untuk buat hujan. Saya berbincang dengan production manager. Saya tanya, okey, kalau saya nak benda-benda gini, berapa bajet kena gini kan? So dia kata, bang, kalau nak buat begini, enjin kena bayar RM700 dengan anggota begini apa semua. Jadi kos malam tu terpaksa diguna hampir-hampir dekat RM1,800. Dia kata tak ada. Saya kata tak boleh adjust ke setengah. Saya keluar setengah. Dia kata tak boleh, bang. Kita pun faham, tapi kita nak mempercantikkan kita punya produk. Kita nak bagi dia punya mood tu ada. Saya guna pakai tak apa, saya keluar belanja. Itu kita selesai. Kita cara kita menyelesaikan masalah tu, kita sendiri keluar bahagian duit kita. Tapi kalau pada you memang dah tak boleh adjust, tapi pengarah nak juga. Macam mana you mengatasi masalah ini? Tuan Captain. Ini nak usik soal pengarah lah. Yeah. Dia pucuk pangkal dia sebenarnya bila kita buat pre-pro tu kita dah tahu apa benda keperluan kita nak kan. Dia kalau ada perangai-perangai pengarah-pengarah macam tu, minta maaf cakap, saya anggap dia pengarah syok sendirilah. Dia syok. Ada pengarah yang saya pernah betul dia pengarah. Maksud kita pre-pro tu kena betul-betul puas. Bila kita puas, kita kata okey solid. Daripada pre-pro tu kita tahu kos dia apa, apa keperluan, perlu tak ni. Dan saya pernah kena juga merekam, tapi peruntukan tu ada. Saya nak bila kata okey, kita tanya, ini ada scene hujan. Kalau tengok dalam dalam skrip ni, adakah director perlu hujan tu, efek hujan tu? Director kata tak perlu. Tak perlu, eh, confirm tak perlu, eh, confirm tak perlu. Kami nak, kita nak save budget. Tetapi bila masuk dekat scene tu, 3 hari sebelum scene tu jalan, sebab filem ya, dia rasa dia nak hujan. Dia boleh rasa-rasa pula. Jadi bila rasa-rasa, tapi kita ada konsistensi. Kita memang ada bajet tu, kita konsistensi. Jadi terpaksa kita cekkan hujan untuk memuaskan hati dia kan? Benda-benda macam ni bagi saya pengarah-pengarah yang dia kalau first time dia direct filem lah, kalau boleh semua dia nak keluarkan. Masa meeting, okey, producer ada kan, semua orang ada, mungkin dia kawal kan. Janji job tu dapat tangkap job. Bang, tu janji dapat job semua cantik je kan, okey. Saya setkan bajet. Bila dah okey ngam ni bajet kita, bila pergi tempat lain dah tak, memang tak boleh lari lagi. Bila you dah shooting 3-10 filem, takkan producer kata you kena balik, tak boleh kan. Producer nak tak nak kena keluar duit juga. Ini benda yang paling tak elok, perangai-perangai director. Okey, satu lagi. Banyak kali saya kena ni. Okey, satu lagi, contohnya ada satu babak besar. Dua lah kita ambil. Satu untuk babak yang terpaksa babak accident dan letupan, okay, kereta. Okey. Satu lagi babak parti. Maksudnya kos kita malam tu akan pergi lebih kurang dalam RM6,000-RM7,000. Okey, yang scene party ni berlaku dia begini. Dia dah buat setting semua cantik. Malam tu masa orang muda nak shoot dah cantik, tiba-tiba hujan turun. Okey. Dan kos kita, maksudnya kita dah ada dalam bajet ni. So maksudnya macam mana you nak mengatasi, sebab apa, scene tu penting dan kena buat. Sebab itulah perjumpaan mak dengan bapak dia semula contohnya. Kena buat juga babak tu. So jadi you nak kena keluar lagi RM7,000 lagi. Dan satu lagi babak yang letupan tadi,
tak jadi masa take tu. So macam mana you nak mengasihkan, macam mana you selalu mengasihi okay. untuk mendapatkan bajet ni semula? Okay, untuk scene yang Cap cakap tu, scene party tu kan, menari. Kalau drama tu, kalau macam mana drama kita nak habiskan? Pasal memang itu bajet kita very tight kan. Drama tu, I don't care, tunggu dan stop sikit je, jalan. Itu drama. Tapi kalau filem biasanya, kita ada boleh cancel lah. Kita boleh cancel ya. Cancel kita boleh buat besok. Masalah. Pasal sebab apa segala makanan dah kena air, kek dah habis kan. Kita kena set up balik. Orang pun dah baju pun dah basah. Mungkin kita tak set up besok, kita boleh set up. Masalahnya lah. Reschedule balik lah jual kita. Kita panggil orang yang bawa tu hari lain lah. Okey, bila you buat hari lain, bajet tu akan bertambah. Macam mana penerbit boleh terima ke perkara-perkara ni? Aku ada kena terima, ini hukum alam. Kita nak ngelak, kenapa? Nak kena sanggup peti ke kalau asal hujan okay, ni? Itu hukum alam. Tapi yang ini hukum, kalau yang satu ni, lagi ni, itu yang, hukum orang. Sebab kesilapan. Okey, kesilapan tak jadi. Kalau benda tu, daripada segi teknikal, kita tak akan reply, ulang balik ke penggambaran tu. Maknanya kalau kamera, tapi kalau kamera tak terrecord ke benda kan, tengoklah macam mana cara kita nak mencuri masa tu balik. Tak boleh pakai? Shot tu dah tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai pun. So, dia mana nak buat? So, beli video bank ke ni? Ada kena buat sesuatu benda supaya benda tu berpakai. How to save cost lah. This kind of, kalau contoh dia, kalau kita shoot scene berdebu, scene, ada berapa kamera bos? Paling-paling kurang tu kita kena pakai. Tiga, empat kamera lah. Apa benda semua kan? Jadi dalam kecil-kecil banyak-banyak tu, kalau benda letup tapi kameramen tak record, kita ada lagi banyak kamera, tak ada masalah. Boleh tak kita persalahkan orang stand department? Of course. Sebab apa? Kesilapan dia orang? Kita boleh salahkan dia. Pasal silap dia, kalau tak meletup kan, kita langgar tapi tak meletup kan? Tak rasa pergi tight balik. Atas kesilapan dia orang kena tanggung kan? Tapi biasanya benda tu tak berlaku lah sampai stuntman nak ganti balik kan. Kita tahulah pendapatan dia tu kalau nak ganti tu memang danam lah pendapatan dia. Tapi kita pun pengarah, ini pengarah pula bagus. Bila kata kita apa benda tu daripada white, dia pergi tight sikit lah. Tight kita tipu sikit lah. Biasanya gitu, tak tahulah pengarah yang lain. Kalau saya cakap salah, saya minta maaf lah. Saya nak singkan bajet dia time tu. Okey, ini soalan ni pada Datin pula. Okey Datin, apakah harga bayaran program di TV memberi impak dan kesan kepada skala pengurusan berkualiti? Kalau kita buat filem, kita tahu kita ada bajet besar bajet. Tapi permintaan skrip tu dengan bayaran yang kita terima daripada session, tak boleh nak stipal, match. So macam mana Datin punya ni? Okey, kalau tanya 15 tahun yang lepas, saya akan kata kalau bajet ciput dapat production, dapat hasil ciput. As time goes by, dah lain sikit tau. Ini pandangan saya. Sebab teknologi membantu. Maksud saya begini. Dulu kalau kita nak shoot dari segi post lah, ni pengalaman saya bercakap dari segi post production itself. Jadi post production tu dah banyak step yang kena diambil. Okay, contoh kalau 535B kita dalam filem dulu, ni filem contoh je. Kalau 535 dulu, lepas tu bila nak edit macam mana kat? Edit dalam digital kan? Yeah. Transfer dulu. Bila transfer besok dah buat color grading, dah siap apa semua, kahwinkan balik pula kepada filem. Nampak tak? Jadi TV pun macam tu. Dulu apa beta tape, tape banyaknya beta tape, digital beta ke whatever, ini orang pengalaman duk bilang digital beta tape dulu. Jadi banyak digital tape audition cost. Tapi sekarang dengan we call it path, dalam post kita call it path, daripada day one cara kita nak, ini technical sikit, cara kita nak shoot itself boleh menolong kita dalam optimiskan bajet kita. You daripada day one, maksudnya post boleh bantu. Post boleh bantu dan juga masa production boleh bantu. Ini I'm talking about technical dari segi equipment. So now, coming back to technology. Sekarang kan senang. Everything is, apa? Hadis. Sekarang ni cross pun tak kisah. Hybrid ke tak hybrid. Okay, tapi katalah semua digital. Digital platform. Bila digital platform, lain you. You don't have to have storage banyak. Storage you dengan kecil dengan apa, tapi you boleh simpan so much. Jadi,
lepas you dari hari pertama tak berubah. Maksudnya you pakai digital that camera, everything is digital, 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 digital. Jadi tapi pihak TV station janganlah pula ambil kesempatan memandangkan benda dah semua sekarang dah pakai digital. Jadi kualiti tu kita nak abaikan, tak boleh. Kalau you tanya saya pendapat orang yang involve lebih ke dalam hal teknikal, dan saya akan kata no. At the end of the day, kualiti kena ada. Okay. Itu sekiranya, tapi bos bergantung pada satu juga. Hmm. Di mana penerbit nak letak dia punya produk. Hmm. Kalau setakat, ini we talking about TV, atau apa ni, ataupun platform internet. Jadi kalau you nak buat hanya untuk TV, maka now dah digital, gunalah digital, minimiskan teknikal. Maksudnya path yang you nak guna tu supaya you kurangkan cost. Then kalau you nak guna pula lepas tu untuk you nak pasar ke overseas and what not, you kena tanyalah. Jadi marketing, macam ada salah satu Datuk M. Osman tadi, marketing tu memang penting. Jadi tapi sebelum you nak fikir marketing ni, you kena fikir you nak bawa produk you tu kat mana. Jadi you nak bawa produk you kat mana akan menentukan jenis kamera you nak pakai macam mana, post produksi you nak pakai macam mana. Kan betul tak? Jadi kalau setakat you nak buat kat platform internet, you boleh reduce you punya apa TV, cost. TV internet je, cost boleh reduce, kan? Jadi sebagai orang yang pernah involve dalam post banyak ni, betul. Post, sebelum you nak post, sebelum you nak shoot ni, path ataupun dia panggil jalan ataupun hala tuju you nak guna barang apa, jalan you nak guna tu mestilah selari. Bila selari, cost you akan, bukan kata turun, maksudnya you seimbang kalau cost you tak ada mendadak-dadak. Jadi kat mana, yang kedua, you, kat mana you nak bawa you punya produk tu akan menentukan bajet you bagus tak bagus. Walaupun you bagi ciput, tapi kalau you pilih jalan yang nak apa, penggunaan teknikal tu yang daripada day one tak berubah-ubah, you akan stabilkan harga tu, insyaAllah you can spend on making good quality lah. Itu yang saya nampak pengalaman saya dengan penerbit-penerbit dulu. Okay, itu, terima kasih Atin. Okay, ni sekejap, ada dua ni. Daripada ada cadangan, ya, daripada alamak, mana dari daripada Azim, dia nampak Azim dan Anwar Idris tu bawah. Nampak Anwar bawah tadi. Okey, daripada Azim, aduh, Azim dah tanya tadi. Tak, dia lain, dia bagi cadangan. Naik pelan-pelan. Okay, cadangan dia untuk grading kru maupun industri players yang lain, contohnya producer baru, Finas boleh lah, maksudnya Finas kena ikut seperti industri pembinaan di mana CIDB mengawal semua. Itu cadangan dia lah. Bagaimana mungkin Finas, maksudnya boleh pakai konsep tu lah. CIDB adalah satu pembangunan, ini semua untuk construction. Construction, ya. Itu jabatan kerajaan. Satu institusi kerajaan yang mengawal, betul. Tapi okay, model macam tu pun boleh. Maksud saya mesti ada satu institution yang boleh apa mengawal selia dan buat perkara ni. Boleh, okay. Betul Azim, betul. Okay, ini kita ambil daripada Anwar. Saudara Anwar Idris, seorang penulis hebat. Okey, dari dulu hingga kini, kenapa PM tidak membuat bajet untuk busana, pakaian untuk peranan dibawa sendiri oleh ada benda tertinggal ke apa? Okey, tak apa, saya baca dulu. Dibawa sendiri oleh pelakon. Seringkali terdapat busana yang dipakai tidak sesuai dalam set, lokasi penggambaran. Siapa yang dipertanggungjawabkan dalam pemakaian ini? Art director, custom, costume designer atau siapa? Kerana peruntukan kenapa ni sepatutnya kan? Kenapa peruntukan bajet pada pakaian selalunya tiada? Yang ini mungkin begini, pakaian untuk untuk peranan dibawa sendiri sepatutnya kan? Pakaian untuk peranan dibawa sendiri oleh pelakon. Kenapa tak disediakan oleh produksi lah? Dan kenapa bajet ni tak ada? Mungkin dia cerita pasal drama lah. Yeah. Drama. Sebenarnya untuk drama kita untuk wardrobe kan, busana ni, peruntukan kita memang jarang dibagi atau diberi oleh producer lah. Okay. Dan biasanya kita dapatkan baju-baju sponsor, tanda-tandaan lah untuk drama. Dan ada kalanya
Hati-hati tu kena bawa sendiri. Tapi tengok drama pun dah ada wardrobe sekarang eh? Ada, memang ada wardrobe semua ada. Tapi saya tengok, saya tengok cuma inilah nampak macam apa nama budaya kerja tu is 2-in-1. Satu orang tu terpaksa buat dua kerja. Dia juga buat makeup, dia kena ingat itu. Ada split. Oh, yeah. Split mas. Yeah, yeah. Untuk wardrobe saja. Untuk makeup. Nah, itu kalau filem saya tahu, tapi dalam drama ni ada yang berlaku benda. Tak ada. Sekarang tak ada. Dulu ya. Dalam kita dulu, wardrobe drama sekali jalan. Tapi artis sekarang ada band juga lagi. Ke artis yang datang sendiri? Artis jalan sendiri lah. Biasa dia main datang sendiri. Artis kan banyak duit lah kan. Dia Noah cakap tadi, dia kata siapa bertanggungjawab. Siapa bertanggungjawab? Kalau untuk filem, kalau kita ada dia cakap tadi siapa bertanggungjawab dan juga kenapa bajet ni tak ada. Bajet tu ada kalau filem. Eh? Kalau filem. Ini saya kalau tak tahu. Kalau filem ada bajet. Mungkin dia tuju pada drama, filem ada bajet. Ini kalau drama, okay, drama ada bajet. Drama sebenarnya untuk macam saya buat 13 episod, saya sediakan peruntukan, tak adalah, adalah peruntukan. Itu saya cakap tadi, kita dapat sponsor, kadang-kadang artis tu datang, dia ada sponsor dia. Yeah. Kita tak boleh cek sponsor kita sendiri, dan kita artis tu kata, aku tak boleh pakai baju device, ataupun kamera, aku nak pakai baju gym. Jadi aku memang gym punya sponsor aku, jadi dia bawa baju dia sendiri. Nah, itu dia. Jadi untuk beli-beli itu, kita memang ada peruntukan, kita tengok karakter. Nah, kalau karakter tu sampai untuk drama ni kan, producer pun nak profit dia dalam 20-30%. Tu kena ada rajin eh, kalau tak ada 30-35%. Tak payah bisnes kan. Ah, pening kepala dia nak keluar duit kata 100,000 kan. Kita faham producer. Jadi maka datanglah bila Anwar cakap tadi, hati-hati yang datang bawa baju sendiri. Kadang-kadang benda baju tu tak sesuai. Dan dia tanya siapa yang bertanggungjawab sebenarnya. Dia tengok karakter sebenarnya kat situ, kalau ada director mula boleh buat. Kalau production apa? Designer. Kalau ada production designer. Tapi selalunya kalau tak ada benda tu semua, kalau ada prop master director akan buat keputusan. Director akan beritahu karakter dia begini. Okey, untuk sahabat-sahabat saya di luar sana, apa nama kita, kita akan bersiaran sehingga 5:30 petang eh, kerana tadi sebab kita terlewat, jadi maksudnya kita ganti apa nama waktu ini. Dan minta tolong kepada sahabat-sahabat saya di luar sana untuk like and share supaya apa nama ada banyak perkara lagi yang boleh kita bincangkan sebelum kita apa nama tutup apa nama program kita pada hari ini. Ini ada satu soalan pada Datin Rosila eh. Apakah cabaran di dalam menguruskan sesebuah penerbitan sekarang dan masa hadapan? Bagaimana persediaan dan yang diperlukan? Okey. Patutnya saya akan jawab sedikit dan saya rasa mungkin kita perlukan insight daripada orang di lapangan juga eh. Yeah. Saya pun di lapangan tapi of course saya hormat Sifu Miss Nin, dia lebih banyak di lapangan. Okey. Apa bos soalannya? Bos cakap betul-betul. Okey, sorry. Sorry. Soalan dia berbunyi begini. Apakah di dalam menguruskan sesebuah penerbitan sekarang dan masa hadapan, bagaimana persediaan yang diperlukan? Okey, mengurus ni diperlukan ataupun dilakukan? Okey. Cabaran banyaklah kan, cabaran banyak. Okey, yang saya nampak back to the kita cakap mula-mula tadi, pengurusan even sekarang dan juga di masa akan datang. Satu perkara yang mesti ada, yang saya kata wajib 3 kali, adalah pre-pro. You must buat pre-pro even sekarang ataupun in future. Jadi even 30 tahun, 40 tahun or even 400 tahun yang lalu, pengurusan berpisah tiada dalam apa-apa pun. Jadi sekarang dan juga in future, pengurusan tetap kena buat. Pre-pro tetap kena ada. Bagi saya itu wajib. Okay. Other distinguished thing is that sekiranya kita nak production itu dapat dihabiskan, belum tahu berjaya atau tak berjaya. Okay, kita differentiate. Kita letak wayang ke tepi lah, sebab wayang tu bergantung pada penerimaan di panggung eh. Okay, kita talk about apa? TV saja. Tapi bila kita tengok TV pun di Malaysia ni, saya boleh katakan almost 100% karya yang dihasilkan telah pun dibeli. Maksudnya telah pun dikontrakkan dengan TV station. Jadi it's just a matter producer nak producekan dahulu. Jadi maksudnya dah tak sepatutnya fail, betul tak? Tak sepatutnya fail kan? Tak sepatutnya fail because you are assured the payment. Okay, I'm not talking about wayang, I'm not talking about ni. Okay, you are assured the payment. Jadi
Jadi penerbit mestilah ada, perkara kedua, mestilah ada modal pusingan. Itu pendapat saya. Even sekarang dan juga in future, modal pusingan, ni kita bukan bercakap the whole modal, kita bercakap modal pusingan, maksudnya untuk you stand to start, or at least for the next 6 months sebelum you dapat apa, your transmission, then you dapat payment ke something like that lah, bergantung pada credit time yang diberi ya. At least you ada sampai ke situ. Sebab you are assured, betul tak? You are assured, you dah memang produk you dibeli oleh TV station. Melainkan you produce without apa, confirm order. You produce, maksudnya you rasa content you bagus, tak salah. Tu saya kata, mungkin di Malaysia 90% kot, 90% atau 80% adalah yang telah dikontrakkan. Cuma mungkin 10-20% yang you buat sendiri, dan baru you pergi tayang, dan happen to be mereka berkenan. Mereka berkenan, dan mereka ambil lah. Macam tu, terus bawa final product ke apa semua. Jadi tak apa, cakap pasal yang tadi. Jadi kan tak, saya nampak tidak sepatutnya failure. Okay, once you dah buat pre-pro, once you kena, then secondly you kena ada, bukan second lah, not in any particular order, tapi dua tu benda yang penting, yang utama, modal. Jadi you kena ada modal untuk for the next 6 months at least sebelum you dapat ini untuk TV. Okay, dan you kena tengok, ketiga you kena tengok kat mana you nak bawa produk you. Bila you kat mana you nak bawa produk you, dia akan menentukan management, betul tak? Jadi PM nak buat kerja ni, sama ada boleh ke, contoh, you ada telemovie, tapi the way you buat, dari segi karya, dari segi teknikal dan sebagainya, you akan boleh expand dia jadi super tele. Contoh, super tele. Jadi bila you dah jadi super tele, that is another form of income for you. Kata dia orang blow up, film pun lagi. Jadi it takes ingenuity lah daripada team tu, daripada pengurusan sendiri dan juga daripada teknikal untuk bawa benda ni. Jadi maksudnya you kena ada vision nak bawa ke mana produk you ni, very important. Saya bercakap gini pasal menjawab juga soalannya, how you want to market. So you want to make one product, kat mana you nak bawa, ataupun you tengok keduanya, residual income dari produk you tu. Jadi first you dah tunjuk apa kat RTM ke kat mana-mana, 3 tahun kot dia orang beli contract window dia whatever. Jadi lepas tu you nak boleh jual di mana-mana. So that is form of marketing. Jadi cabarannya kepada orang mengurusnya, maksudnya you dah anticipate nak bawa ke mana. Kita dah cakap apa, dah 3 dah kan. Jadi keempatnya, how committed you nak bawa industri kita. Maksudnya apa yang kita buat hari ni, hasil produk karya yang kita hasilkan hari ni, akan menentukan siapa kita, ataupun di mana filem Malaysia ataupun produk industri kreatif Malaysia in the next 10 years, 20 years, 30 years. Maksud saya, sebab marketing ke? Tak, maksudnya nak bawa produk kita sampai ke mana? Jadi maksudnya kalau kita hanya nak buat produk yang biasa-biasa ke, atau bukan biasa-biasa, maksudnya yang tak bawa ke mana, jadi industri tu akan mati. Jadi kita kena ada juga buat produk, I'm sure orang kreatif akan berfikir, kita kena bawa produk ni. Okay, contohnya evolution. Dulu buat apa robot apa tu? Yang transformer. Ingat tak transformer? Masih kita tengok dulu transformer. Apa jadi pada transformer? Terus jadi merchandise, terus jadi ini. Lepas tu now bila dah dengan 3D lagi, wow. Marvel kan, company Marvel kan, US tu, daripada dulu sampai sekarang income dia macam mana? Transformer juga, tapi transformer sebab zaman keluar, saya bukan film saja dengan merchandise. Transformer zaman saya dulu, the most saya tengok bila zaman anak saya dah umur 34 tahun pun, yang ada transformer boleh tukar-tukar macam tu. Tapi zaman cucu saya sekarang ni, transformer kita dah tengok macam-macam kan. So maksud saya, kena ada vision where we want to take our product, satu, dan juga this industry. Jadi kita kena ada. Mengapa saya cakap gitu? Itu akan menolong menghidupkan industri. Kalau kita tak ada vision itu, sebablah itulah kita sekarang ni agak plateau ataupun agak menjuna market kita. Tak, satu lagi saya tengok dalam sekarang dia. Ya. Kalau kita nak ikutkan, kita tengok sekarang ni industri besar kalau di Malaysia ni adalah industri TV sebenarnya. TV daripada industri filem. Sebab industri TV kalau dia lebih kurang dalam apa, 2 bilion setahun. Filem saya ingat lebih kurang dalam 200,000 ya. Not more than, I think 200-250 lah kalau dia benda tu boleh pergi tinggi. Okay, tapi inilah, ini yang kita minta. Kalau maksudnya kerajaan harus melihat
industri filem ni sebagai satu industri. Seperti industri-industri lain, industri pertanian, industri automobil, industri perkilangan dan sebagainya. So maksudnya mungkinlah cara kalau kita nak melonjakkan dan produksi kita di Malaysia ni, maksudnya ialah kita perlu juga injection daripada injection dari segi kewangan, dari kerjaan kalau kita nak ini kan. Dan juga dalam masa yang sama, marketing kita kena kuat, network kita kena besar, dan baru kita boleh bawa produk kita keluar kan. Tapi dalam satu lagi yang saya nak sentuh sini sekarang, dalam saya beberapa tahun kebelakangan ini dan semasa pandemik ni pun, kita tengok banyak penerbit-penerbit seperti Cendawan tiba. Tapi saya tengok banyak penerbit sekarang ni, saya tengok berjiwa besar untuk jadi seorang penerbit. Okey, dia boleh buka syarikat apa nama untuk bayar company secretary 3,000-4,000 itu, dan mungkin adalah sedikit balance dia dalam 10,000-15,000. Tapi dia nak buat satu benda yang besar, dia tidak ada modal sepenuhnya. Bila kita tanya, okey, dia panggil segala benda, okey, panggil scriptwriter, panggil apa semua, nak buat apa nama production. Bila masa nak start, kita tunggu-tunggu. Itu yang delay, yang kadang pre-pro sebulan pergi dua bulan, dua bulan, tiga bulan. Dia tak cerita apa masalah. Rupanya, dia sendiri tidak ada modal. Modal awal. 30-40% dulu untuk nak take off. Rupanya, dia masih menunggu dana-dana yang diberi oleh kerajaan ni. Jadi, sikap ini saya rasa tak berapa elok lah kan untuk industri kita. Jadi, kita... Saya lah, kalau saya sarankan kepada penerbit, maksudnya kalau nak jadi producer filem ni, sekurang-kurangnya dia kena ada modal. Yang saya kata tadi lah, kena ada modal. Dia tak boleh yang kata apa, kononnya bermodal dengan syarikat dan menunggu dana grant sahaja, tak boleh. Bila menunggu dana grant tak apa, tapi duit sendiri tak ada. Jadi benda tu dia boleh menggagalkan produksi dan juga orang kata apa, menyekat tenaga kerja yang tengah berurusan dengan dia. Jadi mau tak mau, sebulan dua bila tengok keuangan tu tak sampai-sampai, tak ada, tak turun, then dia orang terpaksa lari untuk buat kerja lain. Sedangkan sepatutnya tu yang saya tanya tadi dengan Mr. tu, adakah kontrak ni ada masa pre-production ni? Kalau di negara lain ada, tapi kita belum, budaya di Malaysia ni belum ada. Jadi macam mana kalau boleh kita harus mewujudkan perkara ni supaya kalau kontrak ini ada dalam itu, dia orang takkan delay lama. Takkan dia nak tunggu orang bayar pre-production dia lama. Dia tahu, dia set, okay, production manager buat pre-production, berapa lama pre-production, berapa lama kita harus tanggung makan minum, reki dan sebagainya. So kerja dia tu, dia akan ikut jadual. Kalau dia berharap duit tu daripada orang saja, then benda ni akan tersangkut. Dan ini yang produksi kita yang kita tengok yang banyak gagal. Maksudnya gagal ni, maksud dari segi proses penerbitan tu, you know, proses ekosistem tu jadi lemah lah, you know. So macam mana kita nak mengatasi perkara ni? Saya tambah sikit boleh? Sikit je. Tak, dari segi perniagaan dan pengurusan, that's what I mean, we're talking about above the line. Di sini above contact the line. Sebagai producer, executive producer lah, maksudnya yang mengeluarkan kewangan, kalau dia ada duang pun, tapi dia tidak ada naskah untuk dibangunkan, tak guna juga. Betul. Okay, dan dia tidak ada tim untuk bekerja pun, tak guna betul juga. Betul. Jadi, maksud saya di sini, pendek je, sinerginya, ia kena bermula daripada sesuatu yang konkret. Konkretnya, penulis skrip, dia ada skrip yang konkret. Pengarah, dia boleh menghayati dan menghasilkan sesuatu yang konkret. Ini semua, saya letak penulis ni macam above the line. Dia bukan above the line lah, maksudnya orang yang arkitek sebelum tu. Ataupun maksudnya di atas lah. Dan penerbit, jadi penerbit dengan budget yang you telah buat, daripada skrip asas dululah, breakdown dulu, dia kena tengok. Jadi that's why sebagai penerbit, you ada ilmu tu, you faham dan you tengok. Kalau you ada duit, you buat. Kalau tak, you just, bukan kata you tak sesuai untuk buat, you letak tepi dulu, maksud saya begitu. Jadi saya setuju sangat dan saya akan ulang balik, untuk memajukan industri ni dan juga untuk kasihan kepada kami pekerja-pekerja freelancers ni,
sebarang produksi mintalah ada modal pusingan yang agak kukuh walaupun bukan 100%. Itu pendapat saya Cik Misin. Okey, tambah tambah Cik Misin sikit. Okey. Kita bercakap soal modal. Adakah modal yang besar menentukan kelancaran sebuah pengurusan produksi? Betul juga. Kalau kita pakai baju, kalau kita pakai baju kita betul pun susah juga. Ni cantik apa? Seksi apa? Tak, almas kan? Tapi kalau kita baju kita sedang-sedang. Kita sedap apa kerja lah. Ya? Kerja kita, bila kita ada peruntukan yang cukup, according apa yang cash flow-nya tu? Cukup. Maksudnya, ikut bajet lah. Kalau okey, maknanya selesa lah kita kerja. Kalau benda tu, macam baju tadi, ketat. Jalan pun, seluar ketat. Macam nak jalan. Jadi, tak selesa lah. Jadi, benda tu sesilah kita boleh terkoyak sana, terkoyak sini. Boleh terkoyak sana, kita nak kapal dengan apa? Ini dia punya metafor tu kan. Okay. Jadi, kalau baju tu longgar, kita pun selesa kan. Boleh kena-kena sikit kan. Benda tu maknanya kalau perusahaan, pendirektor tadi, misalnya saya nak tambah scene ni, kalau boleh ni, kita ada peruntukan. Maksudnya yang longgar tadi, kita gunakan untuk tempat yang sana. Itu dia. Tuan ya? Yeah. Jadi benda-benda macam ni, saya rasa peranan juga. Modal penting. Modal penting. Tak ada modal, khusus. Saya pernah syuting, tak ada duit ni. Tengah syuting ni. Macam mana seorang production manager nak menyelesaikan masalah, bila besok nak syuting, duit tak ada. Nak sediakan. Masuk duit lagi ni. Tadi macam pun, Miss Nen, aku tak dapat masuk duit ni. Aku tengah cari lubang nak masuk duit. Macam mana jalan syuting besok nak makan dengan petrolnya apa benda semua. Betul. Uruskanlah. Betul. Kalau benda tu you dah tempuh benda tu, okeylah. You ada pengalaman lah. Benda tu kita kena tempuh. Kapten dulu pun buat PM kena tempuh benda tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Terpaksalah cari lubang kat mana duit nak dapat. Kalau kita ada duit kena cari orang. Kita sendiri kena cari orang nanti untuk membantu kita supaya perjalanan penggambaran kita efisien. Yes. Jadi yang bawah-bawah ni tak tahu. Betul. Yang bawah-bawah ni, kuncu-kuncu bawah ni, semua budak-budak ni tak tahu, dia tahu seronok ya. Okay. Buat kerja seronok. Maksud saya, kita bukan nak mengecam producer. Yeah. Kita bukan nak mengecam sesiapa, Kak. Maksud yang kita katakan ni adalah, ini dari kaca mata kita sebagai pengurusan. Yes. Jadi kita yang mengurus ni, bila dengan tak ada modal yang mencukupi, yang diperuntukkan, yang diberi oleh producer duit. Atau pengeluar duit lah, siapa-siapa pengeluar duit. Macam mana nak make possible of the impossible? Jadi bukan kita tak mempelekehkan sesiapa. Sebab tu modal kerja certain percentage, betul? Betul. Mesti cukup. Kalau you cukup, kita boleh guarantee ya, insyaAllah memang akan okey punya production tu. Memang akan okey. Walaupun you ngam-ngam pun, tapi you akan okey kan? You akan selesai produksi tu. Okey, ni soalan ni untuk Datin . Apa tu? Bagaimana melihat tentang kualiti pengurusan produksi sekarang dengan melihat secara average produk lah, peningkatan mutu dan hasil perbuatan filem di Malaysia? Filem ? Filem ke ataupun filem? Okey. Saya yang saya nampak macam ni, saya bagi contoh. Pengurusan produksi macam sini. Kalau Konti buat salah, contohlah satu cabang kerja Konti buat salah. Contoh bos, you pernah tengok kadang-kadang baju tu lari tau, tak Konti. Betul. Tak, tapi kita dah tengok wayang. Wayang dah keluar dah. So siapa yang nak dipersalahkan? Saya bagi ini metafora lah ni. Siapa yang nak dipersalahkan? Jadi sebenarnya proses awal tu syuting, okay, Konti silap. Nah, kat situ kita ada ramai lagi yang sepatutnya melihat. Assistant director semua tu kan? Director sendiri pun ada. Assistant director, pasal assistant director yang makan skrip ni. Maknanya makan skrip, dia makan skrip dah. Duduk dalam jiwa dia lah. Jiwa dia, dia tahu. Tapi kadang-kadang kelemahan dia pun, dia continuity pun kadang-kadang terlupa. Jadi itu pasal ada satu lagi jawatan dipanggil, panggil continuity. Yes, continuity. Continuity yang membantu. Tetapi, dia orang ni, kalau assistant director lupa, mungkin wardrobe, tahu? Okay. Dia ada lagi pula, makeup.
Okay. Ramai semua beritahu. Okey. Maksud saya, you tanya, bagaimana pengurusan mempengaruhi apa kualiti hasilnya? Yeah. Yeah. So, maksud saya begitulah. Yeah. Jadi, kalaulah diurus macam you kata tadi. Daripada pengarah nampak, daripada asisten pengarah nampak, konti nampak, wardrobe nampak, orang tu nampak, orang ni nampak, maksudnya masa editing tu you nampak dan you akan perbaiki, betul? You nak perbaiki, maksudnya you sanggup keluar modal reshoot sebab you tak nak main-main benda tu sebab obvious sangatlah, ini obvious. Saya bagi contoh konti saja tu, maksudnya baju saja tetapi kan tak malu ke kalau kita bagi produk padanya kan? It's a simple thing. So kalau dia malu lah. Tengok kat TV tu. Ya, tapi maksud saya itulah dia pengurusannya. So kalau pengurusannya bertanggungjawab, pengurusannya profesional, tapi saya daripada pengarah right down sampai ke apa? Bila kita buat apa? Post production. Yeah. Ha, jadi kalau itu diurus, kesalahan tetap berlaku, kesilapan tetap berlaku, tetapi kita mengambil mitigation untuk perbetulkan. Betul kan? Therefore, saya kata pengurusan itu berjaya dan dia akan jadi produk yang bagus. Okey, kita pun apa nama, kita pun hampir di penghujung, tapi kita ada lagi dalam 1-2 soalan yang perlu kita bertanya pada panel kita. Okey, pada Cik Mesin, apakah yang ditafsirkan sebagai pengurusan produksi yang berjaya? Ha. Ni soalan ni tafsir ni tak boleh ni. Ni tak berjaya tak berjaya. Kutipan. Ada. Kita ni, saya ni sebenarnya bahagian pengurusan. Bukan bahagian kreatif. Okey. Hak kita di pengurusan saja. Kita menguruskan profesional engineer ni umpama kepala kecapi. Melancarkan. Kepala kecapi. Tetapi kita dalam orang semua belakang ikut. Menggerakkan. Tetapi dalam set tu bukan urusan dia dah. Macam contoh di sini, okay, this is a set untuk kita buat shooting. Director memainkan peranan untuk letak angle di mana, bukan production manager. Ha, jadi bagi saya, kalau saya dah se-film atau drama tu selesai, editing dah cantik, cun tak ada masalah, itu dia kejayaan dia. Pasal kejayaan saya, bukan saya pernah buat tu, tak ada. Hari-hari kalau benda tu berlaku, saya rasa saya berjaya, okay, ambillah. Ha. Ha, bukan saya buat filem tu, aku rasa aku ada buat filem besar ni, aku berjaya, tak ada. Bukan itu. Kan? Sebenarnya kita masa, pasal saya bekerja dengan lain-lain tim kadang-kadang. Tim ni lain, perangai dia, tim ni perangai. Kita dapat melayan, bila habis syuting, bang makan steady bang. Itu pun satu kejayaan. Ha, okey dah. Bang, abang kasih tempat tidur, sedap bang. Betul tak? Ha? Jadi kalau kata bang, abang punya timing, timing untuk gerakkan semua sampai tenang semua, tak ada benda gangguan location abang, okey ya? Okey. Okey, kita apa nama, kita ada beberapa minit lagi untuk kita sampai ke akhir program, dan walau bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kepada apa nama sahabat-sahabat saya di luar sana, penonton yang apa nama mengikuti saya petang ini ya. Bagi kata-kata akhir, kita nak dengarlah daripada dua panel kita. Mungkin kita bermula dengan Datin. Apa kata-kata akhir dan pesanan dari apa nama Datin kepada seluruh industri filem dan TV di Malaysia masa depan? Okey, saya without any prejudice, tetapi bersangka baik, dan saya sayang industri ini. Walaupun saya kurang aktif sekarang, tapi saya sayang industri ini. Sebab itu saya berada di sini hari ini. Satu. Jadi kepada producer, sama ada producer baru atau producer lama, modal perkara utama yang beri penekanan. That means it's a serious business. It's not about you rasa you shock, you nak buat. No, because impactnya you kena tengok nanti kepada yang lain-lain. Sebab we're talking about especially crew lah. Dia makan minum dia di situ. Okay. Dan juga commitment you, kat mana you nak bawa industri ni in the next 10 years, 20 years, 20 years. Okay. Kepada crew, anda kalau nak duduk dalam industri sebagai freelancer, you kena jiwa besar. Bila kata jiwa besar, maksudnya you jangan shock sendiri. You skill lah diri you. You naik tarafkan diri you. You be smart. I mean, kontrak buat. Producer tak nak bagi, you pakai Profima punya. Maksudnya you show that you have brain.
you are smart, then you want to move forward. Nah, jangan main salah menyalah, jangan silang menyalang. Sebab kalau kita tak bersatu hati, tak bawa ke mana pun kita. Okay. Dan kepada macam persatuan-persatuan bersatu. Jangan kata kau punya hal, aku punya hal. Dan kepada institusi kerajaan yang bertanggungjawab dalam industri ini, industri ini macam Captain kata, patut dilihat sebagai industri yang ada potensial untuk dibangun dan menyumbang kepada gross income negara ke dan sebagainya, dan kepada masyarakat supaya industri ini boleh bertahan lama. Kalau tidak, kita akan tutup kedai cepatlah. Yeah. Ya? Okay, terima kasih. Okey, ini kita dengar pula kata akhir daripada Cik Misnin, dan juga saya minta Cik Misnin, saya pun ada satu juga saya nak bertanya kepada Misnin, ataupun mungkin Misnin boleh membagi pencerahan sedikit. Kata-kata akhir, dan juga ini saya nak tanya apa pendapat Misnin tentang, sebab apa ini bersangkut dengan orang above the line. Yeah. Yang biasanya adalah macam yang berlakunya kepada line producer dan juga production manager yang dalam satu masa yang mengambil 2-3 kerja ni macam mana. Dan ini itu sebab kadang-kadang kita tengok satu production okey, satu production gagal kerana pengurus produksinya tidak ada sepenuh masa. Sila kata-kata akhir, dan itu satu benda tu. Saya cakap yang tu dulu. Yeah. Itu agak panas. Ya. Yeah. Okey, kepada as a principal you boleh cakap. Okey, betul. Saya rasa perbuatan tu hina. Dia umpama kalau saya beritahu, sebenarnya sebagai production manager sebenarnya dia kena commit dengan every kerja yang diamanahkan pada dia. Maknanya kalau you ambil 2 kerja, 3 kerja sekali jalan, maknanya kau pasang consideration, saya anggap dia macam sampah lah. Bagi saya sampah. Dia tak layak dulu dalam industri ni, bos. Bagi saya lah, bagi pendapat saya. Saya tidak amalkan itu. Saya komit pada satu production, satu, saya buat satu saja. Saya tak ada buat dua-dua. Ada orang sanggup buat 2-3 macam ni. Jadi, bila satu, buat tiga, kadang buat satu pun dah gagal. Yalah. Kan nak buat dua lagi. Kalau tiga, pun gagal juga. Tapi, inilah sikap orang tamak lah. Bagi saya, tamak. Bagi saya, apa salahnya kau letak kat orang lain, kasih peluang kasih orang lain. Orang lain pun banyak duduk yang ada tanggungjawab, kan? Bagi orang lain buat. Jangan rasa kau hebat sangat. Ha, bila kau rasa kau hebat tu, hebat kau kat mana tu letak? Hebat sangat ke kau? Kan? Satu ayah hebat pun kerja tu. Banyak kerja rasa orang kan? Pasal atas kesilapan sendiri. Ha, bagi saya tu, orang yang ambil satu job, tiga job, sekali jalan tu, umpama pelacur lah, bos. Yeah. Aduh. Itu macam yang dia nak marah. Yeah, tak marah, aduh. Umpama tu lah, mana kau, sana kau. Macam mana nak kontrol duit ni? Betul. Production expenses, sekarang ni company A, company B. Macam mana kau maksudnya nak? Kita saran kepada penerbit ni, tolonglah. Tolong penerbit pun, ya. Yeah. Maksudnya bagi, apa nama, bagi tugas kepada satu pengurus produksi itu menyelesaikan satu kerja. Selepas itu tak apa, dia carry on dengan yang kedua. Dia tidak boleh lari daripada daripada produksi A, lepas itu ke B dan ke C. Saya tengok banyak sebab saya ingat saya pengalaman saya sebagai production manager dulu, nak tinggal set setengah jam pun saya tak berani. Takut. Dia banyak macam apa. Ini pengalaman saya. Benda ni berlaku pada saya. Saya menguruskan satu production. Semasa itu saya bersama kuasa Tech Pictures. Jadi kita buat penggambaran di rumah orang lah. Pada masa tu elektrik ni kita main tap je lah. Jadi saya keluar lebih kurang dalam 10 ke 15 minit, tiba-tiba dekat set dah telefon. Dia kata, abang kena balik ke set cepat. Kenapa? Ini kalau dengar orang TMB ni marah. Tapi dah lepas. Dia kata, TMB dah datang dekat dengan tempat kita ni. Saya pusing balik cepat, tapi orang kata apa, sebelum TMB melangkah ke pagar rumah tu, saya dah pergi jumpa orang TMB. Okey bang, tengah buat syuting gini-gini. Saya pun bawa pergi minum, gebuk-gebuk, tu lah. Untuk orang apa nak mengelakkan benda tu. Dia pun bukan datang nak check benda tu lagi kan. Sama ada nak check ataupun tidak. Tapi saya menyekat awal sebelum dia sampai. Kalau tidak, kena sama RM5,000 siapa nak bayar. Yeah. So, ini pengalaman yang ada pada saya lah. Sama, kita sama ada tu. Okay. Jadi, right. Untuk kata-kata hari saya, saya
sarankan kepada adik-adik yang mana yang di dalam di dalam industri ataupun yang baru nak masuk, student dia benda kan, kena ada jiwa besar seperti yang tanya Kak. Dia perlu ada kekuatan fizikal, mental. Jadi benda tu dibawa sekali. Jangan kalau yang adik-adik baru tu jangan fikir dalam masuk di sini bulan bintang semua dijanjikan, tak ada kan. Dugaan, cabaran, duri-duri banyak, kena harum. InsyaAllah kalau mental fizikal kuat, InsyaAllah refer lah pada orang yang tahu. Jadi InsyaAllah berjaya ya? Alhamdulillah, itu saja. Okey, kita pun dah dah sampai di penghujung siaran. Di sini juga saya mengucap terima kasih kepada Finas. InsyaAllah kalau di masa akan datang, kalau peluang ini diberi lagi, kita boleh bual bicara lagi soal-soal industri. Ya. Dan kesimpulannya beginilah ya. Secara kesimpulannya, saya merumuskan pengurusan di dalam sebuah perbitan sama ada dari pre-production hingga ke pemasaran. Maksudnya ia sangat penting bagi memastikan kejayaan sebuah produk, hasil sebuah karya filem dan TV. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Finas, bahagian latihan Finas, tenaga produksi belakang tabir, panel-panel kita, Datin Rusila dan juga Miss Nen Haji Ihsan. Ini maksudnya otai lah ya dalam bahagian pengurusan. Harap kita dapat berjumpa lagi, insyaAllah ya. Kita akan bertemu lagi di dalam platform maya akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama saya petang ini. Terima kasih kepada kawan-kawan. Terima kasih kepada penonton. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudi bertanyakan soalan-soalan. Dan terima kasih juga tenaga produksi yang membantu saya pada hari ini, yang menyediakan segala peralatan dan juga set yang tak tahu, yang mewah, yang disewa tak tahu berapa ribu. Itu saya serah pada dewan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.